Hordarul Tazim atau JDT bakal dihadapkan dengan Persis Solo dalam laga uji coba di Sultan Ibrahim Stadium pada Sabtu 12 November 2022. Kabar tersebut turut disampaikan pihak JDT melalui akun resmi milik klub. Manajer Persis Solo Erwin Widianto mengatakan itu merupakan kesempatan yang baik untuk skuad. Terlebih, lawannya merupakan satu di antara klub terbaik di Asia. Kualitas JDT juga tak dipungkiri pelatih Persis Solo, yakni Leonardo Medina. Menurutnya, JDT memiliki karakter bermain dengan kualitas pemain yang berbeda pula. Dikatakan olehnya bahwa JDT FC adalah klub besar, satu di antara yang cukup berpengaruh di Asia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!